Halo Studio Lovers. Tidak terasa 26 tahun berlalu, di mana komedian dan aktor Yusuf Surya memainkan peran Jaka dengan sangat apik di sinetron Genie Oh Genie. Tampilan rambutnya pun tetap bertahan sampai sekarang, gondrong dan selalu diikat. Namun satu hal yang pasti, popularitas yang diperolehnya di masa silam tidak bisa bertahan lama, dan bagi pelaku di dunia hiburan, hal tersebut menjadi masalah finansial di kemudian hari. Yusuf Surya tidak lagi warawiri muncul di televisi, sebab ia memang sudah sepi job dan mau tidak mau, ia menjual aset-asetnya demi bertahan hidup. Nah, seperti apakah fakta kehidupan terbaru Yusuf Surya? Yuk selengkapnya kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Biografi singkat. Studio Lovers, Yusuf Surya lahir di Bekasi, Jawa Barat, 15 September 1958. Ia dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai aktor dan pelawak. Nah, Yusuf Surya mulai terkenal setelah berperan dalam sinetron Flamboyan 108 tahun 1995 hingga 1996. Lalu namanya semakin melejit saat tampil dengan sangat memukau sebagai Jaka di sinetron Genie Oh Genie tahun 1997 hingga 2002. Ia memang bukan tokoh utama dalam sinetron tersebut, tetapi aksinya yang kocak dan juga konyol meninggalkan kesan mendalam di hati para pemirsa. Generasi 80-an dan 90-an pasti terhibur dengan aksi-aksinya. Nah, kemudian dengan karakter khasnya yang selalu memunculkan gelak tawa, Jaka muncul lagi di sinetron Genie Lagi, Genie Lagi tahun 2003 hingga 2004, dan Untung Ada Genie. Kalian pasti sadar bahwa Yusuf Surya kerap dipasangkan dengan pelawak senior mendiang Eko DJ dalam beberapa sinetron. Jika mereka tampil dipasangkan, pasti suasana bakalan pecah, sebab mereka memang saling padu dalam memainkan peran masing-masing. Keluarga. Studio Lovers, bisa dibilang kehidupan rumah tangga Yusuf Surya jarang terekspos di media. Berita miring tentang jalinan kasih bersama istrinya tidak pernah sama sekali muncul di berita-berita. Nah, Yusuf Surya menikah dengan perempuan yang bernama Amalia, yang kemana-mana senang memakai celana jeans dan memiliki potongan rambut yang pendek sebahu. Mereka telah menikah lebih dari 20 tahun. Kebahagiaan selalu terpancar meliputi wajah mereka dari foto-foto yang beredar. Nah, sisi lain yang mungkin kamu tidak bakal menyangka nih, Studio Lovers. Oleh istrinya, Yusuf Surya dianggap sangat romantis dan anti jaim. Mungkin itulah rahasia rumah tangga mereka bisa tetap bertahan sampai hari ini. Dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang gadis cantik yang bernama Novia Syahrani yang telah berusia 21 tahun dan mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Belum pasti apakah Novia bakal terjun ke dunia hiburan mengikuti jejak sang ayah, Yusuf Surya. Tetapi katanya, Novia punya hasrat walau tidak terlampau besar. Sebab saat ini Novia memilih serius untuk kuliah. Sinetron. Studio Lovers, beberapa sinetron yang pernah dimainkan oleh Yusuf Surya antara lain Flamboyan 108 yang telah disinggung sebelumnya. Lalu ada sinetron Spontan tahun 1996, Genie Oh Genie tahun 1997 hingga 2002 yang melambungkan nama Yusuf Surya. Kemudian Boneka Poppy di tahun 2000, Abu dan Nawas tahun 2002, Genie Lagi, Genie Lagi tahun 2003, Untung Ada Genie tahun 2004, Asmara Banyak Canda tahun 2004, Pangeran Gardapati Mencuri Cinta tahun 2004 hingga 2005, Awas Ada Sule tahun 2009, Suami-Suami Takut Istri tahun 2009, Islam KTP tahun 2010 hingga 2011, Para Pencari Tuhan di tahun 2011, Superhero Kocak tahun 2011, Superhero tahun 2013, kemudian Yusuf Surya tampil lagi di Genie Oh Genie Datang Lagi tahun 2016, Kompleks Pengabdi Istri tahun 2018, Cinta Misteri tahun 2018, Siluman Ular tahun 2019, Romantika di Rusun tahun 2019, Pengantin Dini tahun 2019, RT Kampung Ambiar di tahun 2022,
dan Anak Jalanan A New Beginning di tahun 2022. Tidak hanya sinetron, Yusuf Surya juga sempat nih bermain FTV di Dewi Bunga di tahun 2020 lalu. Bisa dibilang pengalaman Yusuf Surya dalam seni peran sudah teruji hebat Still Lovers. Tantangannya memang karena banyak aktor pendatang baru yang menjanjikan untuk era sekarang ini. Kondisi sekarang. Studio Lovers tidak dipungkiri sinetron Jini Oh Jinilah yang melambungkan nama Yusuf Surya bersama dengan artis Diana Pungky, Indra L. Brugman, dan almarhum Eko DJ. Ratusan episode dimainkan Yusuf Surya di sinetron tersebut sebelum akhirnya berakhir dan perlahan-lahan ketenarannya pun mulai meredup. Awal Agustus 2023 lalu, di depan awak media, Yusuf Surya muncul kembali di layar kaca. Tetapi bukan lewat program baru yang bakal ia mainkan, melainkan kisah hidupnya yang membuat banyak orang bersimpati. Sebab ia mengaku beberapa aset miliknya terpaksa ia jual untuk biaya hidup dan anaknya. Bahkan kala pandemi berlangsung, Yusuf Surya mengaku sempat jualan es dalgona dan sampai menjual aset tanah-tanahnya hingga terkumpul uang sebanyak 600 juta rupiah. Nah, Yusuf Surya terpaksa menjual aset tersebut karena kondisi pasca pandemi di mana anak satu-satunya harus kuliah. Ia bersyukur berkat menjual aset, biaya kehidupan keluarganya bisa tertolong. Nah, Yusuf Surya juga mengaku sudah jarang mendapatkan kontak untuk tawaran bermain sinetron. Karena itu, untuk mengisi waktu luangnya agar tidak tinggal di rumah saja, ia pun menyibukkan diri dengan bermain teater dari panggung ke panggung, yang tentu saja memiliki bayaran untuk setiap penampilannya. Ia pun menganggap kedepannya nih untuk kembali ke sinetron sepertinya agak sulit baginya. Sebab, aktor-aktor terus bermunculan dan usianya juga sudah tidak muda lagi. Namun di lain sisi, ia butuh uang untuk menghidupi keseharian keluarganya. Satu harapan yang pasti saat ini, setelah tampil di acara-acara talk show, berita tentang dirinya cukup ramai dan mulai ada panggilan kerja untuk acara-acara di luar kota. Perjalanan hidup Bang Jakrim ini nyata sungguh berat ya, Studio Lover. Oke, Studio Lovers, nilai informasi tentang kehidupan Yusuf Surya yang akrab dikenal dengan nama Bang Jaka. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!